Tuhan, Allah mengampuni kesalahan dan tetap menghukum. Keluaran 34 ayat 1 ayat 4 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu, firman-Nya. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara bangsa-bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat.